DPRD Kabupaten Baru RD beserta beberapa rekannya dengan sukarela dan ikhlas melakukan perbaikan jalan berlubang sepanjang kurang lebih 200 meter di Jolonge Takalasi Baru. Tindakan ini sebagai respon terhadap keluhan masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Pengerjaan perbaikan jalan dilakukan pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 lalu. Anggota DPRD dari Partai Golkar itu menggunakan alat berat untuk memperbaiki jalan tersebut. Tindakan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Eh. Hey.